Dapat 130 tahun. Apa lagi yang harus terkandung, yang apa mungkin pembiayaan lebih inovatif supaya nak dapat rumah pun tak berapa nak banyak bayar, bayar kereta pun kurang, jadi lebih banyak duit tu untuk beli makanan yang mungkin naik harga, you know? Memang betul, makanan naik harga. Saya rasa dari, dalam 3 bulan pertama tahun 2012, gula saja naik 27%. Jadi dari segi perumahan, ada satu statistik Bank Negara Malaysia yang saya rasa amat menarik. Sebab pada tahun 1989, harga rumah pada kadar purata adalah 5.9 kali pendapatan tahunan. Okay. Itu tahun 1989. Dan pada tahun 2010, telah meningkat pada 10 kali ganda daripada pendapatan tahunan. Yeah. Dan kalau tak dikawal, pada tahun 2011 dan seterusnya, akan meningkat sehingga 15 kali pendapatan tahunan seseorang tu. Dan kita akan jadi the next America in that sense. Jadi untuk golongan muda yang pendapatan cuma RM2,500 sebulan untuk membuat pinjaman sehingga 2/3 dengan down payment, saya rasa perlu ada satu struktur atau satu apa orang kata skim, contohnya rebate untuk kos yang dikeluarkan, kos guaman, kos perprosesan, dan juga permudahkan proses untuk mendapatkan biaya pinjaman perumahan tersebut. Kadang-kala kalau kita pergi ke bank, saya juga telah ada pengalaman beli rumah yang pertama setelah berkahwin. Bila kita pergi ke bank, dokumen yang diminta tu kadang-kadang kita fikir, saya baru sahaja bekerja setahun contohnya, bagaimana saya nak bagi dokumen semua. Jadi bagi ramai anak muda, untuk memiliki orang kata rumah tu mungkin adalah satu impian yang orang kata amat jauh untuk dicapai. Jadi kalau kita dapat permudahan tu, memang orang kata akan dapat menggembirakan ramai anak muda di luar sana. Selain daripada rumah tadi, pengangkutan, Haris nak tambah apa lagi tu? Saya rasa untuk tambah sikit perumahan tu kan, dia dia harga dia tu melambung naik sebab dia development tu concentrated dekat pekan saja. Kalau kita dapat besarkan, luaskan lagi jaringan pengangkutan awam, kalau kita dapat ada kata high speed train daripada Pekan Pahang ke Putrajaya, 20 so, minutes duduk kat so, Pekan naik train 20 minutes sampai ke Putrajaya. So macam isu harga rumah yang melambung-lambung tu dah dapat dikurangkan lagi. Lepas tu isu congestion pun dapat kurangkan lagi, isu alam sekitar pun dapat kurangkan lagi. So basically mungkin belanjawan 2012 ni patut fokus lebih kepada infrastructure. Kita back to basic, macam mana negara-negara maju climb out from their own depression kan. Diorang bina infrastructure so that generasi yang seterusnya dapat menikmati kualiti hidup yang lebih tinggi. Lepas tu peluang pekerjaan pun ada sebab diorang buat projek besar-besar. So macam kerana kita orang dengan information system yang ada sekarang ni, teknologi yang kita ada sekarang ni, kita punya level of awareness sudah tinggi dah. So macam semua retorik-retorik ataupun semua gimmick-gimmick politik, kita orang dah boleh kesan dah awal-awal. So macam tak berapa nak berkesan. Dulu mungkin media ataupun informasi dikawal oleh sesetengah pihak saja. Sekarang ni dah demokrasi dah media dan informasi tu. So dia we want to see results and we know what we want. Tak macam dulu orang mungkin government boleh package the belanjawan supaya that, you know, nampak attractive to the rakyat. Sekarang ni rakyat dah tahu dah apa yang kita nak, apa yang which one is real and which one is not. So saya rasa dia just kena practical, dia kena real. Dia tak boleh macam just package bagi nampak cantik. Saya ada satu minit lagi tinggal, Siti. Kita ramai juga anak-anak muda kata, apalah belajar banyak-banyak pergi start kerja 2005. Kita kan cakap pasal negara pendapatan tinggi, tak boleh ke start kerja gaji 4,000 ke 5,000? Dia kata apa yang dia bagi itulah nilainya kan. Dia kata sampai bila kita nak pergi kat situ, kalau tak ada siapa yang memulakannya, tak ada siapa yang akan mula. Dilema gaji permulaannya. Saya percaya kalau kita sewenang-wenangnya meningkatkan gaji, dan itu juga boleh membawa masalah kalau dia tidak diikuti dengan peningkatan dari segi produktiviti. Saya rasa bagi orang muda yang mempunyai tenaga untuk bekerja sekuat hati dan juga mempunyai fokus dan mempunyai kepandaian dari segi pemikiran, boleh mungkin bersabar sedikit orang kata, sebab saya rasa percaya tahap gaji 2,500 tu selalunya dalam masa 2 hingga 3 tahun yang pertama, sehingga kita dapat mencari pengalaman. Lepas tu, terus dan terus bila kita dah ada pengalaman, dan terus boleh naik macam Siti lah kan. Okay, terima kasih buat Siti Kon, terima kasih saudara Haris kerana sudi bersama kami. Dan kepada anda yang menonton, kalau mahu memberikan maklum balas
Terus saja ke Facebook Astro Awal ni, kita akan teruskan perbincangan kita di sana. Terima kasih. Itu saja untuk malam ini. Kita akan berjumpa lagi malam esok. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih.